Tapi tekan kurang. Ha, buka dah. Ha, tekan kurang. Kalau tekan kurang ah. Letak aje. Ha, okey. Ha, tu kurang tekan. Dah tak apa. Letak belakang. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi bersama Dairy Aluminium. So, hari ini kita akan membuat cara memotong kaca menggunakan roller cutter atau ni kita memotong kaca untuk cermin aku ambil ukuran dua. Sekarang kita memakai pensil untuk potong kaca dia. Adapun cara mudah memotong kaca dengan cutter, kita memotong kaca aku ini menggunakan cutter supaya mudah kita patahkan kaca dan lebih cepat. So, cara memotong kaca dengan mudah ini sesuai sangat untuk pemula yang masih belajar cara memotong kaca dengan mudah dan cepat. Ini usahakan cara memotong kaca atau cara potong kaca dengan mudah. Teman-teman tekan alat pemotong kaca ini dengan kuat supaya berbunyi, garis dia berbunyi, jangan tidak berbunyi. Ha, seperti kawan saya potong yang pemula, saya ajar dia cara potong kaca dengan mudah untuk pemula. Beginilah kalau saya cara potong, beginilah cara dia agar lebih cepat untuk cermin atau untuk kaca naku rumah. Kalau saya potong menggunakan cutter ini lebih cepat daripada memakai cutter T. Ini rapat. Cara memotong kaca. So, buat teman yang baru pemula, begini cara memotongnya. Sini tekan. Tangan sini, satu lagi. Macam apa? Lurus. Potong. Tak mau bengkok-bengkok, lurus. Tak mau dua kali potong. Terus daripada sini. Sini, terus angkat. Terus sini, terus tarik. Tekan. Okey, dah. Okey, patah. Masuk sebelah sini. Pusing ni. Masuk ni. Buka sini. Buka ngam-ngam kita potong. Okey, letak. Pegang macam ha, patahkan. Sini 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 hujung. Okey, patah. Okey. Senang. Ha, macam tu. Okey, ni letak sana. Okey. Kita akan buat lagi. Ambil tu. Okay. Untuk cara mudah potong kaca roller menggunakan roller cutter T, video sudah ada di bawah, teman-teman boleh lihat di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe dan komen. Tidak terlihat keluar. Ini ada bergaris macam bercorak kasar istilah dia. Sebelah sini lembut, licin. Nah, sebelah sini kita potong. Okey, macam tadi. Letak dulu. Kasih dulu lewat sikit. Okey, macam ni. Okey, rapat. Dah rapat. Okey, ambil pemotong. Abang tak mau goyang-goyang macam ni, tak mau. Lurus. Macam pegang pen. Tu terpusing mata dia macam ni. Ha, macam ni. Ni skru ni keluar. Jangan terbalik. Terbalik cepat rosak mata ni. Okey, sini tahan. Ha, sini harus dapat pegang kaca. Okey. Lurus. Lurus. Okey, macam ni. Tarik. Masih jalan lah. Masih bengkok-bengkok. Nanti macam ni pegang. Ni. Ni rapat je dekat cermin ni. Ha, dekat kaca kena tangan macam ni. Ni. Ni rapat dengan kaca ni. Jadi tak lari. Ini adalah bentuk kalau kita tidak mengisi minyak tanah
ataupun sudah kering alat potong kaca dia, dia pecah, kaca dia tidak rata. Ini dah kurang minyak, kurang minyak seperti inilah. Dia tak putus rapi, dia takkan putus rapi. Kalau kalian potong memakai pensil ni yang kalau kurang minyak dia, ah, player ada. Kalau kaca dia tidak rata putus, kalian boleh memakai tang ataupun player, biasa kita sebut sini player. So kita tarik patahkan dengan player sedikit-sedikit. Memang susah dan lambat kalau kaca dia tidak ada minyak, dia kering. Jadi waktu kering kita potong ni, dia putus dia sangat susah. Okay. Dan mata motor dia cepat rosak. Kaca, so, usahakan mengisi minyak tanah kan, ataupun minyak bensin lah. Kalau nanti potong kaca menggunakan cutting. Ni kena keluar sini. Ha, lain kali potong kaca pun sama. Tak ada beza-beza. Potong kaca dia tak ada beza. Senang je. Ukuran je yang berbeza. So inilah cara mudah potong kaca untuk pemula. So yang baru bergabung silakan subscribe, dan jika ada saran atau pertanyaan dalam video ini silakan komen di bawah. Macam mana abang pegang? Rapat lagi, lurus. Okey, tarik, tarik terus. Macam tu. Tapi tekan kurang. Buka, dah. Tekan kurang. Kalau tekan kurang, letak aja. Okey. Tu kurang tekan. Tak apa. Letak belakang. Okey. Okey, siap. Pegang. Ni tekan. Tekan ni. Okey. Potong. Ni harus rata nanti lari ya. Okey. Tekan. Ikut je kotak tu. Okey. Tarik. Tarik yang tu. Tarik lagi. Ni tak mau temu letak. Tarik je. Tarik je. Tarik je sebelah tangan. Tarik je lagi. Lagi-lagi. Tarik je. Patah. Okey. Lagi. Potong lagi. Pusing. Terbalik. Serapat. Okey. Potong. Okey. Tak pegang dia macam ni. Tekan. Okey, sampai bergaris je. Sampai tiga garis tu baru ni. Okey, tarik lagi. Lagi. Okey. Okey. Lagi. Kalau boleh rapat lagi sini. Jangan tengah ambil tengah lagi. Macam tu. So, usahakan tangan dia tidak bergoyang waktu memotong kaca atau potong kaca, supaya mudah. Tarik je lurus sudah. Kalau patahkan, teman-teman lihat kaca dia jangan keluar masuk, keluar masuk. Kalau keluar masuk, kaca dia tidak akan putus rata. Lagi.
Okey. Ni pegang-pegang ni. Yang ni pegang macam mana tadi? Ha, kasi rapat sini. Okey. Okey. Seminyak dulu sikit. Ini dah kering. Kalau dah kering, kena isi minyak. Tak apa, pakai je. Haa, buka dulu. Haa, isi je minyak tu. Tarik lagi. Cara mudah potong kaca. Ini sesuai untuk pemula yang masih belajar cara memotong kaca menggunakan cutter ataupun menggunakan cutting lah. Ini adalah alat potong kaca sederhana dan juga mudah teman-teman gunakan. Sekali aw je, aw bawah je. Oh. Kalau boleh waktu patahkan kaca, satu tangan di kaca yang besar dan satu lagi kita patahkan supaya kaca dia tidak bergerak keluar masuk istilah dia ya. Okey. Ni dah betul, ni dah betul. Dah tekan, dah tekan. Cuma masih goyang tangan. Kalau boleh lurus straight je. Hmm. Lain kali tak mau goyang-goyang ah. Straight je. Tak apa, jangan takut. Ha, bentuk seperti ini kalau dia gacha dia bergoyang ah. Tak lihat, teman-teman okay. Boleh lihat. Sudah. Dia keluar masuk. Yang garis pemotong tadi keluar masuk, keluar masuk. Ha. Dia tidak boleh keluar masuk. Lagipun cara patahkan kaca dia harus straight. Nah, tarik keluar dia harus straight. Jangan satu ke dalam satu keluar. Itu memang tidak boleh. Kaca dia akan tidak rata putus dia. So seperti ini cara mudah potong kaca. Okey, kalian tarik keluar. Lihat seperti saya. Keluar dia agak-agak dalam setengah mili ataupun satu inci keluar masuk keluar daripada papan meja baru kita patahkan kaca. Okey, ha, seperti ini. Ini cara mudah memotong kaca untuk pemula. Ini kita patahkan kaca kecil dia sederhana saja, kita masukkan cutter dia ke dalam sudah. Okey, jika kurang jelas ataupun kurang faham di video ini boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Thank you.